Setelah 24 jam ditinggalkan, setelah disemprot kemarin, sekarang setelah 24 jam, apakah airnya masih tetap pH-nya 9 atau sudah berubah? Oke, kita cek. Kita buka dulu. Kita cek temperatur air dulu ya. Temperatur air 26. Dan kita cek TDS-nya. 114 TDS-nya. Masih sama. Sekarang kita uji pH-nya. Berapa pH-nya? Oh, tapi masih 8 plus ya. 8,7. Kemarin suhu airnya 30 derajat. Dia pH 9. Ini pH 26 derajat, dia turun jadi 8,6 pH-nya. Tapi masih tinggi nih ya. pH-nya masih tinggi. Oke. Sekarang coba kita tes untuk air aksidnya berapa. Masih sekitaran 6 ya. Masih sekitaran 6. 6 an. Masih 6. Kata dalam 24 jam airnya masih awet ya. Masih awet. Di asamnya 9. Sekitar 8 lah. Masih air alkali lah, 8 plus. Karena saya nyentrumnya hanya 6 jam ya. Kalau lebih mungkin dia akan pH-nya akan lebih naik lagi.